Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview tempat sabun dari Joseph & Joseph. Dua macam tempat sabun ini. Oke, yang pertama bentuknya seperti ini tempat sabunnya. Ini tampak atasnya. Tampak bawahnya yang jadi di sininya ini bentuknya clear, jadi kita bisa melihat sabunnya itu masih ada atau enggak ya. Cara isinya itu kita tinggal putar aja ini, tinggal putar. Dan tuh ya. Jadi masuk dan putar aja ya. Bentuknya desainnya sangat bagus ya. Dari Joseph and Joseph. Masukinnya biasa ya, masukinnya biasa. Masuk dan diputar. Kencang dia. Terus cara pakainya itu kita hanya menekan atasnya ini, kita tekan. Tekan dan sabunnya keluar ya. Oke. Simple. Dan desainnya keren banget. Oke. Di atasnya ada logonya ya. Joseph & Joseph. Bentuknya dari plastik. Oke. Oke sih bentuknya sih. Dan ini yang kedua. Tempat sabun juga dari Joseph & Joseph. Bentuknya agak unik ya. Karena cara pakainya itu, bentar ya. Sekarang kita buka dulu. Kenceng amat nih lemnya. Yes. Bentuknya seperti ini tempat sabunnya. Ini dispensernya. Di bagian belakangnya ini ada indikator apakah sabunnya masih ada atau enggak ya. Di sini, di atasnya ini ada petunjuknya, press, artinya kita menekan. Kita tekan di sini, tekan. Ya, jadi sabunnya keluarnya dari sini. Dari atas ya, sabunnya keluar ya. Jadi, cara pakainya tekan aja. Untuk cara pengisian sabunnya, sama, kita putar. Seperti ini ya. Kita akan isi sabunnya. Jadi satu botol, satu apa, satu bisa pas ya, satu ini bisa pas dengan satu buah satu plastik ini sabunnya, dia hanya bisa setengah ya, isinya setengah. Oke, masukin, masuknya agak miring ya, agak miring, dan kita putar dia. Oke, dan sabun ini udah siap itu dipakai. Cara pakainya sama, tinggal ditekan aja. Nah, dia nggak netes ya, nggak netes dia. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai dua buah tempat sabun atau soap dispenser yang premium. Semoga informasi ini berguna dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar tempat sabun ini ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.